di depan gua udah ada mobil Honda Brio 2021. Brio di depan gue ini adalah customer dari Elite Motorsport Bontang, guys. Gue pingin tanya-tanya ke ownernya, langsung aja kita panggil Mbak Rianti. Nah, guys, di sebelah gue ada Mbak Rianti nih. Mbak Rianti, nanya nih seputaran mobil yang Mbak pakai. Oh iya. Mobil Honda Brio ini tahun 2001. 2021 oh, ya? Iya, 2021. Nah, ini udah modifannya udah apa aja nih, Mbak? Belum modif sih mas, cuman peleknya aja. Peleknya aja? Iya. Tapi kayaknya dalamnya udah ada yang dimodif. Cuman pasang ini aja. Sarung jok? Sarung jok aja. Wah. Itu pun sarung joknya biasa aja mas. Tapi udah menarik guys, karena dalemannya, saya lihat dari sini aja ya. Kita lihat tuh warnanya udah pink, berarti kan nggak biasa, berbeda. Nah, kenapa Mbak milih warna kuning Honda Brio? Karena Honda Brio tidak ada warna pink. Sebenarnya saya sukanya warna pink. Kuning ke pink kan agak jauh. Iya. Itu kayaknya lebih tepat ke putih, Mbak. Tapi Mbak Riantinya sendiri beli warna kuning. Nah, Mbak sendiri nih, kan warna pink, warna kuning. Velgnya berwarna gold. Pakai HSR siap nih, guys, Mbak ini. Diring kenapa milihnya diring yang gede? Iya, ring 16. Kenapa? Biar agak kelihatan keren aja sih, Mas. Lebih keren ya. Iya. Dan bannya dari Acelera, makanya bannya agak tipis juga nih. Iya. Nah, kalau kita lihat di bagian sini guys, tuh. Ini Mbak, Mbak sendiri kan sukanya warna kuning nih, warna pink nih ya. Iya. Tapi seleranya bagus gitu loh. Mobilnya kuning, velgnya gold. Enggak, gue bilang sih serasi. Tuh, pakai bannya di ukuran 205/40 nggak tuh, di ring 17. Nah, gimana pengalamannya Mbak pakai HSR? Di ring yang 17 ini gimana? Nyaman sih mas. Untuk saat ini nyaman. Enak aja dipakai. Enak aja dipakai. Terus lebih keren juga. Jadi kemana-mana udah kelihatan nih. Oh mobil saya. Iya. Nandain banget kalau mobilnya si Mbak ya. Iya. Nah dari jalanan kan di sini yang obstacle-nya banyak nih. Mbak paling jauh kemana? Kebetulan mobil ini nggak pernah keluar kota mas. Oh, pantesan. Di Bontang aja. Di Bontang aja? Iya. Jadi kalau ada yang ngeliat mobilnya sampai Samarinda, itu tolong langsung dikabarin, Mbak, kok keluar kota? Iya. Berarti ada yang ngambil. Berarti ada yang ngambil. Tapi saya salut, dengan jalannya Bontang bagus. Untuk kota Bontang tuh jalannya top banget. Mulus sampai dalam sini mulus. Iya, sampai masuk gang juga mulus. Mulus ya? Iya. Mbak sendiri udah berapa lama pakai HSR? Baru pertama saya beli, udah beberapa bulan langsung pasang sih mas. Langsung dipasang? Iya. Kebetulan beli dua, karena suami juga pakai apa expander. Terus masang ini juga, velg HSR juga. Velg HSR juga? Iya. Berarti ada dua unit. Iya, ada dua unit. Mbaknya pakai. Yang itu pakai HSR warna? Mobilnya hitam, velgnya warna merah. HSR apa itu? Saya kurang tahu, tapi ringnya 18. Ring 18 iya. Juga, oh berarti emang suami istri emang hobi velg yang agak besar-besar nih. Karena standarnya dari expander aja kan 17. Naik 1 inci, yang ini naiknya? 1. 2. 2, sebenarnya ini 14. 14 ya? Iya. Standarnya berarti 3 naiknya guys. Nah, Mbak sendiri kan dari komunitas, apa ini? Cyber Speed. Cyber Speed. Tapi nggak aktif. Nggak apa-apa, karena kan mungkin dari komunitasnya ada ini ya, ada anggota khusus lah mungkin ya, kayak Mbak ini kan sibuk kerja, jadi boleh. Nah Mbak, saran dan pesan Mbak nih, di HSR toko Elite nih gimana nih, pelayanannya seperti apa? Pelayanannya udah bagus, ramah juga, udah oke sih menurut saya. Udah oke ya? Oke. Nah, kesan dan pesan untuk HSR apa nih Mbak? Kedepannya. Kedepannya, semoga lebih berjaya lah gitu. Semoga lebih berjaya, rezekinya lebih baik lagi. Amin. Semoga makin lancar lah pokoknya di Kota Bontang. Nah, apalagi kan hadir di Kota Bontang dan ini toko baru 7 bulan. Itu gimana dengan hadirnya?
Lumayan banyak peminatnya, karena beberapa konsumen saya juga pakai HSR. Mbak yang ngajakin gitu? Saya rekomendasikan. Wah, aja. Wah, terima kasih banyak. Iya, saya rekomendasikan. Jadi ada beberapa kadang konsumen datang lihat pasang di mana Mbak? Ya udah, saya nawarin di HSR depan Polres. Wah, cakep. Terima kasih banyak nih. Ini mobil kalau ketemu di jalan teman-teman warga Bontang, siapa aja? Mbaknya ramah, baik, dan tentunya cantik. Oke Mbak, terima kasih banyak sekali lagi. Kita closing bareng. Sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya, jangan di skip-skip. Gue Seta pamit undur diri. Ingat Velg, ingat HSR.